Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara install atau memasang aplikasi Telegram di laptop kalian, guys. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah, guys. Nah, setelah itu kalian buka browser, guys. Di sini Ko Tutorial menggunakan browser Google Chrome. Kalian bisa menggunakan browser lain yang ada di laptop atau komputer kalian. Nah, setelah kalian buka Google Chrome atau browser kalian, kalian ketikkan di sini Telegram. Setelah itu kalian cari. Nah, di sini ada pilihannya Telegram web, desktop dan lain-lain. Nah, bedanya tuh apa? Semisal kalian pilih paling atas ini Telegram web. Nah, kalian bisa mengakses Telegram melalui web, guys. Nah, kayak gini. Tapi kekurangan Telegram web ini, kita nggak bisa melakukan panggilan telepon ataupun video call, guys. Nah, sedangkan untuk yang satunya, yaitu Telegram desktop, kita bisa melakukan panggilan video, panggilan telepon melalui laptop atau komputer kita selama ada mic atau webcam untuk melakukan panggilan video ataupun telepon biasa. Nah, langsung aja caranya, kalian klik desktop. Setelah itu kalian pilih yang ini, guys, Get Telegram for a Windows. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu proses downloadnya sampai selesai. Nah, setelah muncul seperti ini atau selesai terdownload seperti ini, kalian tinggal buka aja, guys. Kalian tinggal buka, setelah itu kalian install, guys. Nah, ini kita pilih bahasanya. Di sini tersedia berbagai bahasa, tapi nggak ada bahasa Indonesia, jadi kita pilih bahasa Inggris saja. Kita klik OK. Nah, setelah itu kalian next. Kita next lagi. Oke, setelah itu kita next. Nah, setelah itu kita install. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah itu kalian pilih finish. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini, guys. Telegram desktop. Nah, kalian tinggal start messaging. Nah, di sini kalian bisa login Telegramnya. Kalian bisa melalui HP ataupun scan barcode. Nah, misalnya kalian biasanya pakai HP atau SMS menggunakan nomor HP, kalian bisa pilih yang using your phone. Tapi di sini Ko Tutorial bakal ngasih tahu bagaimana cara login menggunakan kode QR. Oke, kita langsung aja buka HP kita. Nah, di sini Ko Tutorial udah buka HP Ko Tutorial, dan di sini kita langsung aja buka Telegram. Lalu kalian pilih di bagian pojok kiri atas ini. Nah, ini kalian pilih. Setelah itu kalian pilih di bagian pengaturan. Nah, setelah kalian buka pengaturan, kalian scroll ke bawah. Setelah itu kalian pilih bagian perangkat. Nah, setelah kalian pilih bagian perangkat, kalian pilih yang bagian pindai kode QR. Nah, setelah itu kalian pindai hanya kali ini. Setelah itu kalian sodorkan atau sorot kameranya ini ke barcode yang ada di laptop atau HP atau komputer kalian. Nah, jika tampilannya udah berubah seperti ini, itu tandanya kalian udah login ke dalam Telegram kalian, guys. Nah, caranya simpel banget, bukan? Dan ini beda dengan Telegram web ya. Kita bisa melakukan panggilan telepon. Di sini kalian bisa pencet, terusan kalian bisa pilih panggilan telepon. Nah, kayak gitu, guys. Kita end call aja. Dan banyak fitur lainnya, video call, terusan kita bisa share screen di sini, dan banyak hal lain, guys. Nanti Ko Tutorial bakalan kasih tutorialnya di next video ya, guys ya. Jika kalian ada pertanyaan atau masih bingung atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa tinggalkan komentar di bagian bawah video ini, guys. Nah, see you di next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.